sekarang ini ya, judul hari ini judulnya adalah Jika dunia menghakimimu, ingatlah masih ada aku yang selalu mendukungmu. Kok sepatu lo ikut-ikut gue sih? Di... Cia sama Gue gak ada yang pada ngucapin gue selamat. Selamat apa lagi? Gue hari ini 20 tahun butik gue loh, Oma. Hari ini 20 hari tahun, ini. Iya. Makanya makasih banget kemarin lo kasih gue hadiah 50 juta lo. Gue kasih buat THR. Bocah, buat bantu-bantu aja. Buat bantu-bantu THR. Oh, lo gak pernah bagi gue? Yuh, iya, iya. Dia mah ya. Iya. Emang udah punya suami, minta sama suami lo dong. Belum, ya. Belum. Gue padahal ada standby yuk. Pas gue mau, gue mau kasih Ayu. Oh, ada suaminya. Belum. Masih terima ya. Belum, masih terima. Mama. Sama dia udah diungkit-ungkitin aja ntar diungkit sampai besok. Orang ke tokonya ngomong sama mbaknya, mbaknya foto, lo hargain gue dong, gue beli itu. Di mana lo beli ini? Ya di mall. Mall mana? Coba gue tahu di mall mana? Coba gue tahu. Sensi gue beli. Di mananya? Sampai detail banget. Lo cek aja di CCTV, lo nggak percaya? Tapi lo kok main sensi, PS. Ya gue mau ya, kadang Senin, Atrium. Gue main. Gue bener bantu dia. Mal, apa? Weekend ini. Kagak, gue gak. Lu weekend ini Igun mau ke Margo City ya. Tungguin Igun ya. Mampir ke Lenteng. Hah? Mampir ke Lenteng. Ngapain? Lu ngapain mampir ke Lenteng? Oh, Lenteng rumah Ayu, Margo City belakangnya. Iya. Nah, dia Lenteng. Tip-top. Dia di Lenteng. Dia di Lenteng. Si Ayu bener lu ngasih gue yang gocap. Kagak, yuk lu dengerin dia orang gila. Jangan dengerin. Orang gue bilang, nih gue kasih lu gocap. Lu tau gak jawaban dia apa? Apa? Kiamat. Lu gak boleh gitu lu, siapa tau bener lu dia ngasih. Oke. Okay. Tanya sama Dik-Dik lu, makanya jangan percaya semuanya. Lu tanya sama Dik-Dik. Ada gue lebihin, tapi Dik-Dik gak nyampein kayaknya. Dimakan okay. Sama Dik-Dik lu. Kita kedatangan tiga wanita yang saling mendukung setelah kehilangan salah satu sahabatnya. Oke, kita panggil langsung ini dia. Eli Sugigi, Aini Isla, dan Ica Anissa. Ayu begini gak lamaan dikit sih. Kemarin jadi co-host, Bu Ayu pergi. Bagus kan tapi share-nya? Bagus kan? Lumayan alhamdulillah Uma. Katanya. Hah? Bagus share-nya. Bagus lumayan. Lumayan ya emang ada gak ada juga tetap bagus soalnya. Sekarang suruh gosip lagi gue. Ya, ini host juga ya. Sekarang ada bintang tamu juga serba bisa ini. Silakan duduk. Kalau Ayu kalau pergi izin aku lagi ya. Mpok kan udah sering, biar sini dong. Oh iya, Ica yang baru Ica. Oke, ada Eli, Aini dan juga Ica. Ini dibuat kaget, mengetahui berita meninggalnya Steffi ya, secara mendadak. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Sempat menjadi perbincangan mengenai berita meninggalnya seorang public figure, Steffi Agnesia, yang terjadi secara mendadak. Kepergian Steffi pun membuat netizen bertanya-tanya. Hal tersebut dikarenakan postingan almarhumah Steffi yang menceritakan soal dugaan kiriman ilmu hitam. Dududududududu, serem banget ya manis. Tapi. Apa ya penyebabnya dari kepergian almarhumah Steffi? Kita tanya langsung aja yuk kepada para sahabatnya di Brownies Obrolan Manis Hits. Oke, ini beritanya ramai dan sampai sekarang ini masih menjadi trending ya. Masih menjadi ya simpang siur gitu ya. Karena ya mungkin gak semua orang selalu manteng sosial media ya. Mungkin kan kalau kita kan nontonnya itu yang udah, hah ya. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih gitu ya.
Mungkin di sini di Brownies Live kita bisa mendengarkan secara langsung gitu ya. Bagaimana ungkapan hati mereka juga sebagai seorang sahabat. Pertama kali dengar almarhumah meninggal itu dengarnya dari teman broadcast atau memang dari media? Dari Ica dulu deh. Aku ya. Kalau aku waktu itu ditelepon sama sahabat aku sih. Okay. Kebetulan sahabatku ini temennya almarhum juga. Oke. Okay. Tahu dari Kak Vio. Oh Kak Vio. Iya. Okay. Aku tahu dari teman, dari bangun tidur Akbar Jurutama. Weli, ini teman lu kan gitu. Oh kaget langsung aku menuju ke tapi sebelumnya kamar. Tahu nggak kalau misalnya almarhumah memang dalam kondisi sakit terlebih dahulu atau kapan terakhir bertemu dengan almarhumah? Siapa dulu nih? Ya, siapa aja? Ya. Kalau aku sebelum beliau meninggal dari tahun lalu sudah tahu kalau beliau sakit. Ya. Cuma saya nggak tahu kalau beliau tuh sakit keras gitu. Oke. Okay. Pada saat meninggal ya baru tahu kalau beliau ternyata ada sakit keras sih. Oke, ada sakit yang serius gitu. Serius, iya betul. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya gini, secara komunikasi bersahabat, kapan terakhir sebelum beliau meninggal tuh ketemunya? Pertemuan aku seminggu, kalau komunikasi lewat DM ya, seminggu lalu. Oke. Seminggu lalu sebelum almarhum ya. Oke. Kalau bertemu udah tahun lalu, kontak intensnya masih DM. Saat itu dia masih sering beli. Jastipanku gitu, okay. Kue, makanan, selalu balas story, sebaik itu orangnya emang. Oke. Okay. Jadi ya semuanya seputar makanan, jadi semuanya ya, komunikasi bener. Gitu ya. Beliau okay. Sangat baik ya, selalu komen story ya gitu. Betul. Komen story, komen apa ya? Apa nih hari ini jualannya apa gitu? Yang bisa aku beli kayak gini-gini. Terus kebetulan kan suami juga mau berangkat ya. Terbang gitu, ini bisa gak sebelum suami terbang kayak gitu. Ya penyesalannya Ainul saat itu gak bisa nganter langsung gitu aja. Harusnya Ainul yang ngantar, Ainul malah saat itu ada kesibukan lain saat itu. Harusnya okay. Itu penyesalan terbesar Ainul hari itu harusnya antar gitu. Karena itu pertemuan terakhir. Oke, okay. Kalau Ica sendiri? Kalau saya kurang lebih kayaknya 2 tahun yang lalu pernah gak sengaja bertemu. Di acara ya, dan kita saling sapa aja sih. Figur sapa gitu. Maksudnya bukan sapa, saling senyum. Saling senyum gitu aja ya. Kalau Pak Eli? Kalau ketemu Sevi 2021, sama-sama brand ambassador di Bogor. Setelah itu lanjut untuk 2 kali ketemu, lanjut untuk endorse-endorse saja. Dia nge-endorse aku terus kan, tolong Pak Eli, tolong ini jualin juga pelangsingnya, aku jualin ternyata. Bagus, temanku pada beli ya. Lewat chat terus dia ngirim hampers, dia ngirim ucapan ulang tahun. Jadi dia kalau main sering ya, Po. Jadi dia sering. Dia selalu ngeliat status aku di story. Selalu ngeliat lagi Stevie, aku lihat statusnya kok dia enggak bikin-bikin status lagi udah lama. Kenapa gitu kan? Aku juga enggak mau ngechat duluan dong kalau dia enggak ngechat enggak sopan gitu kalau dia ngechat. Pernah ngechat teman aku kan, "Po, ini sakit apa temennya?" gitu kan ya. Si Jessica meninggal kenapa kata gitu kan. "Oh, sakit ini." Kesian ya Steph, dia masih muda loh padahal udah dipanggil Allah gituin. Ya Po kesian ya, itu terakhir aku ngechat dia begitu. 2023 terakhir. Tapi yang sepengetahuan kalian nih, memang almarhum tuh sakit apa ya? Kita udah tahu sakitnya apa, yeah. Cuma bukan ranah kita untuk berbicara. Yang lebih berhak ya pihak suaminya. Ya keluarga ya. Ya keluarga ya lebih berhaknya. Tapi kemarin pas ke rumah duka melayat. Layat aku ke makam. Aku makam juga. Jumat setelah Jumatan ya. Dimakamkan. Langsung ke sana. Tapi tidak sampai ketemu sama keluarganya. Oh, aku ketemu kalau aku masih ya? Ketemu suaminya. Ketemu. Ya karena semua sana keluarga penuh sekali di sana penuh. Gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau yang kita apa? Ya untuk semua sahabat kerabat dekat yang pernah berkomunikasi udah pasti kaget dan shock gitu ya. Tapi ini berita yang beredar katanya Ica dikait-kaitkan dengan sakit yang diderita ya oleh almarhum. Maksudnya berita yang beredar itu gimana sih ramai yang sekarang ini? Sepengetahuan kalian nih sebagai teman-teman. Nah, Pali deh, Pali. Iya. Ngomong ya. Iya. Pertama Ica ketemu aku di 3 hari puasa. Dia sebenarnya pesan mukena sama aku untuk berbagi. Nah pas
Stevi meninggal, dia kena imbas dibilang bahagia. Stevi meninggal dia bahagia bagi-bagi jumat berkah. Itu gak benar gitu kan, karena kita udah ketemu sebelumnya 3 hari puasa ketemu dia. Dan dikaitkan dia katanya orang yang tertuduh untuk meninggalnya Stevi gitu. Jadi aku bukan ngebela siapapun di sini, sebagai teman tengah-tengah. Ica aku udah tanya, Ca, demi Allah Rasulullah kamu begini. Enggak po, kamu po kan tuh Ica. Aku kenal dia kan juga. 2029 kan kenal dia kan. Udah lama banget. 2029? 2009. Belum 2009 Maya. 2009 kayaknya ya. 2009. Dia kan model aku dulu kan. Jadi aku tahu dia lah, lebih tahu dia sebenarnya ya. Mamahnya, keluarganya orang iman Islamnya baik gitu kan. Ya enggak mungkin lah dia main seperti itu gitu. Jadi bukan ngebela Ica juga di sini, aku bilang menengahi, meluruskan. Tapi netizen nyerang aku juga, dibilang aku jangan-jangan aku nanti yang ngajak dia ke inilah itulah. Tapi dia enggak, dia udah sumpah. Kenapa berita itu bisa menyudutkan ke kamu sebenarnya? Jadi gini sih, mungkin netizen ini melihat dari TikTok cerita almarhum. Jadi tahun lalu sebenarnya cerita almarhum Santet ini sudah beredar dari sebelum beliau meninggal ya, tahun lalu ya, berarti awal tahun. Semua netizen, emang gak menyebutkan nama sih, almarhum tuh gak menyebutkan nama di TikToknya atau di Instagramnya, namun semua netizen mengerahkan ke saya gitu, ngetek-ngetek gitu loh, ngetek-ngetek saya, mention saya. Tapi emang tadinya dekat banget gitu, ikrip gitu? Cukup dekat. Jadi sering ketemu kayak aku sama Ruben gitu, maksudnya sering ketemu? Iya, sering komunikasi, sering ketemu, bahkan ada masalah besar pun dia datang ke rumah saya, curhat sama saya gitu sih. Dan ya itu, setelah netizen semua mengarahkan ke saya dari tahun lalu, mention-mention nama saya, ngetek-ngetek saya gitu. Ya udah, terus udah gitu, ya udah suaminya pada saat itu telepon suami saya gitu kan, meminta saya untuk bersumpah. Pada saat itu saya lagi hamil, ya karena memang saya tidak melakukan, saya bersiap untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu hamil, dan lagi hamil itu kan gak main-main ya, bukan yang lagi hamil, taruhannya nyawa pada saat lahiran dan juga bayinya juga kan, kita takut juga bayi kenapa-napa gitu kan. Terus sih saya bersumpah. Tapi karena merasa bisa bertanggung jawab dengan ucapan, jadi kamu lakuin gitu ya? Iya, dengan sukarela, ya saya siap ya, dengan sukarela saya lagi hamil bersumpah karena memang saya tidak melakukan. Oke, ya memang dikait-kaitkan itu yang cukup mengerikan ya, berbahaya sekali ya. Fitnah ya. Iya, nah kalau dari Ica sendiri ini kan ramai sekarang ini semuanya tuduhan atau cacian semuanya malah ke arah Ica sendiri gitu. Kalau Ica menanggapinya seperti apa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga cukup kena mental ya. Saya, keluarga saya, bahkan anak-anak juga sedih banget gitu ya. Sekeluarga, bukan keluarga aja sih, kayak orang tua. Pegawai-pegawai saya pun di rumah ikut nangis juga gitu. Karena ini fitnah gitu. Dan fitnahannya nih netizen semua menyerang saya dengan bahasa-bahasa yang kejam. Ngata-ngatain ya kan, dengan bahasa yang sadis banget, anak-anak saya sampai disumpahin katanya lahiran dengan cacat, terus keluarga pembunuh gitu loh, dan juga banyak-banyak lain-lain lah kata-kata kejam gitu yang diucapkan netizen. Dan saya menanggapinya ya udah berdoa, sholat, berdoa, udah gitu aja. Nangisnya ya seminggu itu saya nggak keluar-keluar karena ya cukup kena mental gitu, mau keluar aja kayak takut. Kan kalau misalnya keluar juga nggak ketemu sama netizen itu kan, Ben? Iya, cuma kayak mental ya, lebih ke mental sih. Kayak gimana sih, baru pertama kali kan ujian, menurut aku nih ujian besar sih buat aku gitu. Oke, jadi tapi aku juga lihat beberapa kali kamu memberikan klarifikasi gitu. Itu memang permintaan dari, emang dari mungkin kuasa hukum atau mungkin dari pihak keluarga almarhum atau memang dari Ica sendiri? Yang pas apa nih? Beberapa pas kemarin kan sempat tuh ya menjelaskan kronologi ya sambil preskon itu. Oh iya, preskon ya. Jadi sebenarnya gini, dari tahun lalu saya dengan isu seperti ini sosmed saya nggak balas, saya diam. Karena menurut saya kalau tidak melakukan, suami saya bilang udah diam. Kalau nanti ditanggapin terus nggak ada ujungnya. Yang penting kita sudah bersumpah dan memang kita tidak melakukan, jadi lebih baik diam. Nah setelah kejadian meninggal ini kan benar-benar tambah parah nih beritanya gitu ya. Dan menurut saya sehari, dua hari, tiga hari saya berdiam diri gitu kan. Berdiam diri lalu kita ada pikiran untuk pakai kuasa hukum gitu kan. Dengan kayak gini kita tanggepin nggak bisa yang kita sendirilah gitu. Jadi kayaknya perlu kuasa hukum, akhirnya kita menghubungi kuasa hukum.
dan kuasa hukum itu memberi saran ya harus klarifikasi. Karena kalau diam juga nanti sangkanya benar. Jadi perlu klarifikasi preskon itu karena banyak sekali media-media yang cari saya juga gitu. Hmm. Oke. Ya semua apapun itu kan sebenarnya dibalikin lagi ya gitu. Semua jalan cerita dan apa yang dilewati ya masing-masing punya pemikiran sendiri-sendiri. Dan biasanya setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri ya apa yang menjadi pemikirannya ya harus diaminkan gitu kan. Walaupun kita tidak sepakat atau sependapat. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ya dalam hal ini atau permasalahan ini mungkin bisa melihat dari banyak sudut pandang ya. Banyak sudut pandang dan ya bukan tugas kita untuk menjadi hakim untuk hidup orang lain gitu ya. Apalagi ini kan di bulan puasa fokus ibadahnya. Ya, dan yang selalu berbuat baik dan berpikiran positif karena bersumpah apa yang sudah terjadi dan tidak melakukan itu kan hal yang berat ya. Jadi kalau seandainya itu pun berbohong pun ya mungkin kan akan ada ganjarannya sendiri. Betul. Ya. Betul. Oke, baik kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Brownies Obrolan Manis. Yes.